Teman-teman semua, hari ini saya baru dapat kiriman ini dari kiriman online ya. Saya beli online. Ini adalah wireless atau mikrofon. Ya, jadi ini lumayan bisa dipakai nanti untuk karaoke-karaokean, teman-teman. Oke, mari kita buka aja langsung. Gimana hari ini saya mau belajar unboxing. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Nah, ini kita buka. Ini saya beli melalui online. Ini harganya cukup murah sekali. Tapi nanti sebelum saya kasih tahu harganya, kita lihat dulu apa manfaat dan kegunaannya serta fitur-fitur. Nah, ini fitur-fiturnya lumayan banyak. Ada FM radio, sing song ya, untuk nyanyi maksudnya, karaoke, selfie. Loh, ini kok ada selfie untuk foto? Gak mungkin lah, ini harga di bawah kok standar, masa ada selfie? Saya juga kurang tahu. Ini ada tempat untuk USB juga dan juga untuk merekam. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini saya juga nggak tahu dari mana dibukanya. Nah, ini ditarik mungkin. Apa kita paksa saja. Oke, nah ini. Wow. Kelihatannya ini cukup, ya cukup lumayan lah. Tapi nanti kita lihat saja. Oh, ini untuk USB-nya. Tapi ini kayak bocah ya, kayak anak-anak USB-nya semuanya ini. Oh, ini ada petunjuk. Nah, ini cuma hanya kertas lembar. Kosong, nggak ada lagi kayaknya nih. Oh, cuma ini aja. Oke, langsung saja kita coba. Bisa nggak ya? Oh. The Bluetooth device is ready to pair. Wow, begitu caranya. The Bluetooth maksudnya ini harus terhubung dengan Bluetooth, tapi coba kita lihat. Oh, ini ada buat untuk ngecasnya. Ini untuk yang kecil ini untuk kartu memori ini. Memory card yang kecil. Ini untuk USB-nya. Dan ini untuk rekamnya ini. Saya nggak tahu ini kecil sekali colokannya. Fungsinya untuk apa? Nah, bisa kita lihat secara dekat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini, dan tombol-tombolnya juga ya lumayan lah. Nanti coba kita jajal. Oke. Wah. Oh, ini volumenya. Ada tempat volumenya. Nah, ini untuk echo nih. Untuk remix. Oke, coba saya jajal. Tes 1 1. Ini sepertinya bagus juga kalau memang ini dipakai echo, suaranya cukup besar. Tapi kalau coba echo-nya kita perkecil. Kita turunin ke bawah echo-nya. Tes 1. Nah, ini saya agak kecewa juga ini dengan suaranya yang begitu kecil kalau remix atau echo-nya kita kecilin. Tes 1. Nah, ini cukup bagus kalau dipakai echo. Tapi kalau tidak pakai echo, suaranya agak mendam, agak kecil. Oke, ini fungsinya untuk apa? Oke, mari kita coba bersama-sama. Oke, kita jajal melalui Bluetooth. Oke, kita aktifkan Bluetooth-nya. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, ini katanya sudah sukses Bluetooth-nya. Mari kita coba. Kita masuk ke YouTube. Oke, ini sudah berubah lagi. Ah. Ini sudah mulai hidup. Ini bagus ini. Kalau terkoneksi dengan YouTube atau internet ya, untuk setel lagu ini cukup bagus. Nah, ini suaranya.
Oke, takut terkena copyright, kita matiin dulu. Lanjut lagi, mungkin kita masukkan USB. Nah, ini tadi sudah saya siapkan, di dalamnya sudah ada lagu, yaitu lagu dari Mes Music Play Mode. Oke. Nah, ini kita tinggal gantinya di sini. Oke, ini bagus sekali. Ini berarti bisa teman-teman pakai. Oke, karena takut terkena copyright, kita matikan saja dulu. Oke. Karena teman-teman kalau mau mengupload juga hati-hati, bisa terkena copyright. Itu walaupun hanya sesaat. Ini bagus sekali teman-teman. Ini bisa rekomendasi buat teman-teman jika ingin berkarokean. Tapi ini ada satu yang saya agak kecewa, yaitu memang kalau untuk speaker ini memang agak kecil suaranya. Ya, tapi lumayan lah untuk ukuran harga 65.000 plus ongkos kirim 10.000 jadi 75.000. Nah, ini lumayan rekomendasi juga buat teman-teman yang mau beli dengan harga terjangkau. Dan ini lumayan juga buat ya buat karaokean lah. Oke, gitu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Salam.